Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya kami menampang geroti Gusti Allah. Lain seukur di alam dunia perantara malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan Gusti Allah.
Dina te ayana kami di alam dunia cicing na dina langit kadua. Langsung Gusti Allah mangkron ka kuping na ku kami. Tahil. Manusia zaman kemarin. Ade kerajit ulah nekan ke dimana kami. Yang poin kelahiran kami. Ulah nekan ke anjin dimana tahun iya tahun masih. Diramaikan ku anjing salah umat tak kasih Gusti Allah baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ku anjing ayah nak kene di alam dunia diramaikan anak umat tak umas. Lain ku ibadah, lain ku zikir, lain ku solawat. Tapi ku naun, ku nyanyian, ku jina, ku mabuk-mabukan, aku jauh lain dari Allah. Ku akbar salamatin Gusti di alam dunia. Amin. Saya datang manusia aromat kepada kamu, jadi ada putra Gusti. Kamu ninggal ku anjing ku mata batin anjing di alam dunia meskuma kayana. Dina tingkah laku manusia. Anu beda tina kayakin kenyak komodi, tina kayakin anak ngayakin ke kami anak Gusti Allah. Yuk seruk nak kami, pamenter kami disesukkan di payunan jungjunan. Nah, sampai arti nak pamenter kami disesukkan di payunan jungjunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarawas dina kapal datang, ngarawas dina isi nak kami. Kusabab yang manusia. Anu bisa ngajadikan keneh manusia. Dina kayakin yang iblak naka kami dijadikan anak Nabi marane anak-anak. Dijadikan anak juru selamat. Iya kade. Kami kena lamat ke dimana. Dijadikan anak juru selamat kami. Kena bakal menjadikan kasalamatkan kehidupan dan cucu nanti hingga akhir zaman. Mualami di antosan wajah. Tinggal ku anjing ayah nasi dajal kiri puja-puja. Kiri dewa-dewa. Kiri sembah-sembah. Sabab mualilah di dajal turun ke alam dunia. Kami anu bakal marangan. Kami anu bakal numpesna. Kira naon. Kira nyalamatkan umat dan cincuna. Kahil. Almasih. Jumpeselam. Jumpeselamat kiri alam dunia. Kami lain, kini nyalamatkan umat kami tadi nak anu ayah ngebangkang tina kaya kita nak buat pangeran nak jadi juru selamat terkini nyalamatkan umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu dan ke umat tangan umatku pangeran aku anak Allah ngke ayah zaman disuksur ke anakku kami. Lain alamat kena anak manusia anu ngaku naka kami anak Gusti Allah. Mual nulungan. Malahan kami ayah nak kena gendung patahan. Berdoa ke Gusti Allah supaya diselamatkan umat dan junjunan. Anu ngiring nanti nak kaya kena dimana dicandak menang tugas dari Gusti Allah. Tinggal ku anjir kami ya hoyo ngayakin ke dajal berkumah ayana ke di sebelah-sebelah ke di puja-puja ke di dewa-dewa termasuk mudah-mudahan anu bisa ningali saksi dajal cing ya Allah namun
sabab hilang dunia muatnya. Selalu pasti tali-tali dengan baik. Tinggal nungguan waktu. Tarian selepas mulanya. Selepas sekabung yang tinggal nungguan waktu. Rantai-rantai si Dajjal selepas. Pantasan, ya Allah. Tinggal nungguan waktu dan dicohirkan, ya Allah. Muncul si Dajjal, ya Allah. Mantah kami hadirnya di dia. Lamun teu bisa hadir, lamun teu bisa ngabejaan ka anjing sadayana. Moal tenang. Mudah-mudahan tina hadirna kami masihan. Nah, mantos si pasien terangkaan jin sadaya. Mudah-mudahan si menjadi jalan ke anjin ibadah ke Gusti Allah. Amin. Bisa jen ayat tulisannya setinggali lawan si Dajjal tadi kan. Adinwa tinggali pertanda mencorong sebulah. Cuma si rantina lepas ke disa rumah. Mana saat makhluk non eta di liung ku warung makhluk perutnya berarti mesti ngajukan singgah sana si etanya eta berarti pengikutnya barunya bakal jadi pengikutnya orang dibilang ada ya Allah juga gak bisa nanya nanti seorang pengurusa wajib sebangsa namun ia anu ngadewa-dewa anu nyembah-nyembah baik akhirnya tinggal wajib di manusia kene itu sebenarnya
hati bangsa manusia kana cara tanunya rumah nyembah teh. Coba sok umat tangan umat bangsa naon teh. Cinta dengan ide Allahu Akbar buka kemis ya Allah. Rumah tiga kemis teh. Cinta bangsa jin-jin gaya. Bangsa jalma-jalma ya. Tak golongan zaman kumaha eta nya anu nyembah ka dajal nya. Tos aya si keterangan gambar nya. Menjadi balada si dajal teh. Jadi kerana mendewah kenana nyembahna ngaramaikan kawan masih dajal. Ia manusia asal muasalna. Anu main pasti lagi mana diturunkan pemimpin di Gusti Allah ke alam dunia dimimiti kanjeng Nabi Adam alaihissalam ke akhir zaman. Lamun dibandingkan lobana manusia di alam dunia masih kena iya anu ngaruksak di mana cuma anak kami. Di mana si anak kami tabletnya kami tepi ka umat kami waktu kami cuma nengna di alam dunia di mana saatosna kami sabada anak kami ayah Nabi anu suci anu mulia panutup air zaman amat. Kumaha katarimana ku umat kami di mana kami cuma nengna di alam dunia dianggap bohong. Bahkan ada yang dihina-hina. Sabab naon di rumah di mana diturunkan nana kitab Taurat Taurat kanjeng Nabi Musa di rumah manusia di mana ayat kalimat Ahmad dihapus di rumah diganti. Anu manusia na manusia baladnya si dajal ayeuna kene. Jadi baladnya si dajal teh eta seueur kitab-kitab anu ayeuna Nabi Ahmad teh sok dihapus ku eta. Lain saukul eta unggul jaman ayeuna oge. Di mana geus beda kayakinanana? Di mana patekadanana? Nekat diri kami anak Gusti Allah. Langgang nak kanan kami anu bakal nyalakan kumat dan cucu lagi jaman. Iya, anu bakal ngiringnya di mana? Gus, kengin tugas di Gusti Allah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami anu bakal neruskan. Kabeh kami tidak jadi kenabi cing Rasulullah. Sama bercerita untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beneran di alakna manusia. Mantak ayatnya kesturun ke anjing salamatkan diri anjing, salamatkan keluarga anjing, tidak fitnah di anjing. Sesemua ayat kekuatan di mana temukan mereka Gusti Allah, di mana diturunkan ayatnya, tapi nak ke anjing baca, ku anjing baca sekali. Komodi urang salah umat dan junjungan waktu sholat anu lima waktu masih kena ayat Tuhan asalam makin dikit lagi aja. Mudah-mudahan Gusti Allah nyelamatkan ke urang lain seorang ke urang muku tapi ke keluarga urang. Amin ya Rabbal Alamin. Masih kena ayat nanti urang ngadek na waktu dajjal akan keluar di alam dunia salamatkan ya Allah. Syariat na ya nu payunan ku kami manusia ayat ibadah na ka Gusti Allah. Panyun kami ya Allah, terido pikeun kami di mana nu payunan ku kami menang kene fitnah si dajjal an ayeuna moal masakan kanikmatan di Gusti Allah surga na Gusti Allah. Urang babarengan jeung kami Ustaz. Alhamdulillah kami tetep jeung anjeun. Di tempatnya kami ngiringan baik di mana anjing ngalaksanakan kegiatan ibadah ke Gusti Allah di kawitan ngalaksanakan istiqomah toibah jin sholawat 70 ribu tapi keayunan ku anjing dilaksanakan yasin kami ngiringan semuanya.
sami kami oge maos. Sabab naon kami bari jeung beda alam tapi kami masih kene cumeneng hoyong ngiring sareng anjeun ibadah meneng ka hideuan ti Gusti Allah. Amin. Mata kami moal teu bisa anjeun Gusti Allah. Alhamdulillah. Urang bapa kami ka Gusti Allah salamet ka cucu. Amin. Salamet ka diri urang, salamet ka keluarga. Amin. Salamet ka kampung urang di mana jeung sepoekna alam. Kelakuan manusia, kudorakan manusia. Amin ya Allah. Di alam dunia dipakai maksiat Gusti Allah manusia. Anu aku nak kami anak Gusti Allah. Amin. Ka manusia di mana cincin hati agama anu menang. Tarijuan Gusti Allah tadi aina menang murtad di Gusti Allah. Amin. Sabab naon dirinya dihalalkan ku manusia. Tidak harapkan kawas umat dan cuncunan jina, mabok di tempat ibadah sekmane yang halus tidak pakai ibadah karena mahal uang. Naon piantir, naon besina, Allah mujina anu sabener ka Gusti Allah. Muji dari kasih Yesus. Si Yesus eta sahaja kami. Kami Isa, Maria, Yesus Bunda, beda lain kami dan sebenarnya. Ayah dari materi Yesus dan salah sini Nabi Salam. Nantan juga Yesus. Yesus bin Maria. Maria bin Maria. Tak bedanya Nabi Isa alaihissalam bin Maria, Maria Yesus mah bin Maria. Ye nu kaliru na teh. Ngebacakan ke anjir tina doa anjir kumaha tapi naka Gusti Allah di awalan dipimpin aku sah iya anu bakal dibacakan naka anjir anjir nga doa weka Gusti Allah tapi anjir masih kena anggil kayaan anjir oke bakal dibacakan keputusan ayah banyak di kami kalau bisa ngebacakan Nuhun, tenun.